Timnas Vietnam pamer 22 uji coba beruntun tanpa kalah. Fans sendiri malah meledek. Tak bermain di FIFA Matchday Juni, Stefano Lillipaly tegaskan tetap bangga bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di berita bola kali ini. Vâng, xin chào khán giả. Hôm qua tại khi trường tuyển Việt Nam đã thắng Syria, huấn luyện viên lão làng Hector Coupe với tỷ số 1-0. Tuấn Hải và sai người và lập tức tung ra cú đá ngoài vòng cấm rất là đẹp. Bóng đi chìm, hạ gục thủ môn Syria. Hôm qua thì đội tuyển chơi mượt mà hơn nhiều so với trận đấu tại Lạch Tray. Hơi hướng rồi là các cái xử lý như vậy là tốt. Những cái thử nghiệm của ông Tuchel cơ bản cũng đạt kết quả. Ini tim yang sangat sangat kuat. Ya, ranking 1 dunia. Kita ranking 149. Jadi kalau di atas kertas ya berat. Tapi yang saya bilang bahwa ini kan bagian kita membawa mental kita lebih tinggi. Kita harus bisa bermain dengan tim-tim besar. Toh nanti di Oktober, November ada kualifikasi Piala Dunia, AFC lawan Jepang. Itu kan tim juga yang masuk Piala Dunia. Jadi ya kita harus biasain gitu. Timnas Vietnam melanjutkan tren kemenangan di laga uji coba FIFA Matchday selesai menekuk Suriah di Stadion Tin Trong Nam Dinh Selasa 20 Juni 2023. Gol tunggal Pham Toan Hai di babak kedua memastikan kemenangan 1-0 Vietnam atas wakil Asia Barat itu. Ini adalah kemenangan kedua Vietnam di bawah pelatih Philip Trossier dari dua laga yang telah dilakoni. Sebelumnya, Vietnam juga sukses meraih kemenangan dengan skor identik kala menghadapi Hong Kong, Kamis 15 Juni 2023. Trossier menjadi pelatih asing kedua Vietnam yang memenangi dua pertandingan pertamanya setelah Tosia Miura. Ia butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi pelatih asing pertama yang memenangi tiga laga awal bersama Vietnam. Di samping itu, ini adalah kali ke-10 Vietnam mampu mengalahkan tim dari Timur Tengah dalam 43 pertandingan. Kemenangan atas Suriah juga membuat Vietnam memperpanjang rekor tidak terkalahkan selama 9 tahun di laga uji coba. Terakhir kali, Vietnam kalah dalam laga uji coba adalah saat ditekuk 1-3 oleh Palestina pada 11 September 2014 di Stadion Maidin. Sejak itu, tim tidak terkalahkan dalam 22 pertandingan tidak resmi dengan rincian 15 kali menang dan 7 kali seri. Dengan kata lain, Vietnam tidak pernah kalah dalam pertandingan uji coba di bawah pelatih Nguyen Hu Thanh dan Park Hang Seo. Namun, selama periode tersebut, Vietnam lebih sering bertemu dengan tim-tim di luar peringkat 100 besar dunia. Praktis, hanya 3 tim di peringkat 100 besar yang menjadi lawan Vietnam dalam 9 tahun terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Suriah, Yordania, dan Curacao. Vietnam memenangi 2 pertandingan melawan Suriah, bermain imbang dengan Yordania dan Curacao dalam 90 menit. Vietnam juga memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang di semua kompetisi menjadi 10 pertandingan, 9 menang. Satu-satunya hasil imbang Vietnam di kandang sendiri adalah hasil 2-2 melawan Thailand di leg pertama final Piala AFF 2022. Terakhir kali, Vietnam kalah di kandang saat menyerah 0-1 dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Meski mampu mempertahankan rekor tidak terkalahkan dalam 22 laga uji coba, Vietnam justru diledek oleh fansnya sendiri. Pasalnya, kegemilangan Vietnam di laga uji coba tidak dibarengi dengan prestasi di kompetisi resmi. Bahkan, tidak sedikit penggemar Vietnam yang menyebut The Golden Stars Warriors sebagai raja pertandingan persahabatan. Raja persahabatan ada di sini, tetapi dua piala AFF terakhir kalah dari tim peringkat 114 FIFA yang sering kalah dalam pertandingan persahabatan, tulis MK7. Sementara Tuhong menulis Vietnam bisa memenangkan Piala Dunia jika hanya persahabatan. Memenangkan 1000 pertandingan persahabatan tetapi kalah 1 pertandingan resmi juga 0, tulis Doan Chibin. Dalam pertandingan persahabatan, mereka tidak terkalahkan selama 22 pertandingan, namun kalah dari Thailand di kompetisi resmi. 10 tahun jauh dari Thailand, kata Trong Loi Poch. Ada pula yang menyarankan Vietnam untuk mengikuti Indonesia dengan mengundang tim-tim yang lebih kuat di laga uji coba. Indonesia dan Thailand menghabiskan banyak uang untuk mengundang tim yang kuat untuk belajar, kata Lingana. Stefano Lillipaly tidak mendapatkan kesempatan bermain di FIFA Matchday Juni. Meski begitu, Winger Borneo FC Samarinda tersebut menegaskan tetap bangga membela timnas Indonesia.
Vano, sapaan akrabnya termasuk dalam 26 nama pemain yang dipanggil pelatih Sintayong ke Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday pada Juni. Pemain kelahiran Arnhem, 10 Januari 1990 itu memenuhi panggilan dengan mengikuti TC sejak di Surabaya, Jawa Timur. Seperti diketahui, Timnas Indonesia beruji coba melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni. Laga melawan Palestina digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Adapun laga melawan Argentina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta pada hari Senin 19 Juni 2023. Sayangnya, Lili Pali dan 6 pemain lain tidak diturunkan STY di kedua laga uji coba tersebut. Ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan di Timnas Indonesia. Situasi tersebut yang dikritisi oleh bos Borneo FC Samarinda, Nabil Hussein Said Amin, baru-baru ini. Lili Pali kemudian memberikan tanggapannya terkait perbincangan yang tengah panas itu. Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan tetap bangga membela Timnas Indonesia walau tidak dimainkan. Bermain atau tidak, selalu bangga membela Garuda di dadaku. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama 2 kali pertandingan. FMD luar biasa, ujar Lili Pali melalui akun Instagram pribadinya, Estefano Lili Pali, Rabu 21 Juni 2023. Sebagai informasi, Lili Pali merupakan salah satu pemain yang kerap dipanggil Timnas Indonesia. Winger berpostur 175 cm itu telah mencatatkan 29 penampilan dengan koleksi 3 gol sejauh ini. Keputusan pelatih tidak menurunkannya di FIFA Matchday Juni 2023. Lantas mengundang tanya publik. Sintayong mengakui banyak pelajaran yang dipetik pemain Timnas Indonesia dari Argentina dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin 19 Juni 2023. Meski kalah, Sin menilai performa Asnawi Maku Alam dan kawan-kawan mengesankan. Sebuah pemain dinilai bekerja keras dan tak silau dengan nama besar Argentina sebagai juara dunia. Saat jumpa pers, Sin setidaknya mengatakan ada 3 hal positif yang didapatkan pemain dari pertandingan ini. Pertama, penempatan posisi pemain semakin mendekati keinginannya. Kedua, sisi pertahanan Timnas Indonesia semakin solid. Ketiga, dan mungkin ini paling vital, pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai mentalitas pemain makin garang. Padahal, pada masa awal kepelatihannya, Sin kecewa dengan mentalitas pemain. Memang, Argentina itu pemainnya sangat bagus, tetapi secara mental, para pemain Indonesia tidak gentar dan kalah jauh, kata Sin sambil melemparkan senyuman bahagia.